Nabi Daud ni dia duduk di mihrab. Mihrab ni, ni sini. Tempat di masjid dah. Dia ada tempat tu imam. Ha tu dia panggil mihrab. Nabi Daud sedang-sedang duduk beribadat munajat Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tu, tiba-tiba ada orang mari dua orang. Kalau kecek nak we gambar mudah-mudah, Nabi Daud duk duk ibadat cara dia. Datang-datang dua-dua orang ni mari pak. Nabi, eh tolong cara kau kita ni. Gano ni tak boleh selesai masalah. Jadi mengganggukan perasaan Nabi Daud pada waktu tu yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab idh dakhalu 'ala Dawud fafaz'a minhum qalu la takhaf khasman bagha ba'duna 'ala ba'din fahkum baynana bil haqq ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Ayat ni ayat sujud eh. Tapi tak apalah. Ayat 21 sampai 24 surah Sad. Allah Taala firman dalam ayat-ayat ni kisah satu kisah pandok yang berlaku di zaman Nabi Daud pada zaman dahulu, iaitu hubungi dengan penghukumi ataupun buat keputusan siapa yang betul, siapa yang salah. Kisahnya berlaku, saya dah tengok dalam tafsir, tidak begitu panjang sangat. Nabi pun tak ada royak panjang hubungi dengan kisah ni. Tapi apa yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman, maka itu adalah dia panggil inti lak yang Allah sengaja nak jadi. Apa yang berlaku pada zaman dahulu menjadi teladan dan contoh baik kepada umat di belakang hari, iaitu Allah Ta'ala firmannya, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita perbicara dua orang yang berselisih. Maknanya orang dua orang duk baloh nak buat keputusan, dah tahu katanya nak cari siapa. Nabi Daud lah orang yang buat keputusan di antara dua orang. Hak apa tu? Hak kambing. Mung ada seekor, aku ada 99 ekor. Nanti kita tengok gapo kisah dia. Ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat. Kalau dengar sekali gu pasal tak faham lagu mana. Nabi Daud ni dia duduk di mihrab. Mihrab ni sini. Tempat di masjid dah. Dia ada tempat tu imam. Ha tu dia panggil mihrab. Nabi Daud sedang-sedang duduk beribadat munajat Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tu, tiba-tiba ada orang mari dua orang. Kalau kecek nak we gambar mudah-mudah, Nabi Daud duk ibadat cara dia. Datang-datang dua-dua orang ni mari pak. Nabi, eh tolong cara kau kita ni. Gano ni tak boleh selesai masalah. Jadi
mengganggukan perasaan Nabi Daud pada waktu tu yang sedang beribadat. Ha, tu. Cuba kita gambar, kalaulah ada peristiwa berlaku, right? Orang duduk tengah-tengah semaya, duduk tengah doa, duduk tengah baca Quran, latih-latih. Orang dua orang mari pak, orang tiga orang mari pak, kau duduk kecek, suruh buat keputusan. Kadang-kadang mengganggukan perasaan orang yang sedang beribadat. Sebab tu nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 1523, yakni bilik khas yang terjemah di sini. Tempat Nabi Daud alaihi salam beribadat. Tiba-tiba ada orang mari. Mari duk ganggu dia. Dalam tafsir ayat katanya, siapa kedua orang tu, lakoh ke apa? Lakoh kampeng. Mari nak selesai juga masalah dua-dua orang ni. Bu jadi keputusan cerak selalu dah kata lagu mana ni. Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka. Mereka berkata kepadanya. Mereka di sini dua orang. Mari jumpa dengan Nabi Daud. Katakan, janganlah takut. Kami ini ialah dua orang yang berselisih. Salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain. Oleh itu, hukumkanlah di antara kami dengan adil. Dan janganlah melampaui batas keadilan. Tengok. Pesan kau Nabi Daud. Buat putusan molek dah. Jangan lam iang kau tu kau ni. Mu jadi adil sungguh. Serta pimpinilah kami ke jalan yang lurus. Maknanya, bawalah jalan, bawalah kami berdua ni ke jalan molek adil di dalam hak keputusan dan kehakiman. Sebenarnya orang ini ialah seorang sahabat sebagai saudaraku. Ia mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja. Ha, ni dua orang ni duduk kecek ni depan Nabi Daud. Dalam pada itu ia mendesakku dengan berkata. Mendesak ni maknanya duduk ci. Royak juga. Duduk dia royak juga. Royak, royak tu dia panggil mendesak. Duduk ci supaya buat keputusan. Ha, carilah siapa-siapa jadi orang tengah. Buat keputusan di antara kita dua orang ni. Gano, aku ada satu mung ada 99. Aku ada seko. Lagu mana? Nak buat putusan. Dalam pada itu, ia mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku. Dan ia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu. Jadi duk kecek, kira kita gambarlah katanya, orang apabila dia tak boleh selesai masalah, dia lagu-lagu mana pun, dia nak cari jalan keluar. Nak jadi orang tengah buat keputusan. Ha, gitulah cara dia dak. Saya pun duk tengok dalam tafsir, nanti saya baca sekali lagi dah. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Orang yang ada 99 ni dia berasa nak will lebih kepada dia, nak jadi cukup 100. Orang yang ada seekor tu berasa katanya, rana mung. Ada 99 dah. Duk nak hak aku lagi. Dia mau ambil hak aku. Tak ada habis aku. Jadi hak mung habis 100 ekor. Gitulah. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungi dalam berbagai-bagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain. Jadi orang hak ada kambing seekor ni, dia kecek telatuh nak rabai paham rusuk dia. Katanya, roliknya orang dia ada banyak dah, rasa tak cukup weh. Dia nak lebih sokmo. Tapi orang hak ada sikit ni, kena zalim sokmo. Hak dia. Dia tak ada dah. Maknanya apa? Camnuan dia sikit dah. Kena rapah ke orang lagi. Lepas tu roliknya lagu tu lah atas muka dunia. Ha ni.
Orang pada zaman tu dia kecek, tenung. Betul sungguh. Waliknya orang dia ada banyak. Dia duk nak. Tak cukup. Berasa tak cukup sama. Duk nak banyak lagi, duk nak banyak. Tapi orang yang tak ada. Kena apa? Kena kotki. Kena komheng. Kena zalim kepada orang. Ha, gitulah. Kecuali orang-orang yang berimeh dan beramal soleh. Ha, ni. Orang yang berimeh dan beramal soleh sungguh-sungguh. Dia tak siambil hak orang. Dia bukan hak dia walaupun sekut sama. 1 juta, 10 juta. Dia takut. Takut nak ambil hak orang. Sebab apa? Ini adalah harta makan, minum yang tak halal, hak haram. Duk kacau ambil apa hak orang. Nah, gitu. Sebab itulah kisah ni mengajarkan kepada kita supaya kita kena berlaku adil. Yang kedua, jangan duk ambil hak orang. Jangan duk zalim orang. Dan jangan tomuk, jangan haloba. Dia bukan hak kita, jangan sama sekali kita duk korek, duk cari, duk rapah ataupun duk ambil. Walaupun bagaimana corak rupa, pesan mana, lagu mana, tak boleh. Terutamanya, hari ni saya sebagai misal dah, duk hepek tanah orang. Ha, jalan belakang tu. Ambil batu, batu ke apa dia panggil? Batu tanah tu lah. Alih, wah. Sebab apa? Sebab nak jadi banyak. Ha, tu. Banyak oleh dia. Nabi ada royak di dalam hadis. Katanya siapa yang menipu dalam hal tanah ni, maka dia sikit lagi duduk dalam tanah akan dilipat oleh 7 lapis tanah. Nak royak katanya kena azab di dalam kubur. Lepas tu di akhirat sikit lagi, mentong putih. Orang yang buat kezalimin atas muka dunia terhadap orang ke, terhadap nate ke apa, dia akan cerak terima azab sikit lagi di akhirat. Ini kena jaga molek. Sebab tu nampak kisah mudah-mudah ya berlaku pada zaman Nabi Daud. Pada zaman dahulu Nabi Daud buat keputusan mung zalim kepada saudara mung. Mung ada 99 ekor kambing, tak cukup lagi kau. Hak seekor ni dia kena duk pera seekor hak milik dia. Bapa mung duk nak lagi nak ucukup 100 kau mung kau. Ha, tu gitulah Nabi Daud buat keputusan. Sedang mereka amatlah sedikit. Ni tengok ni. Kita boleh ambil botrian banyak daripada so ayat ni. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum. Orang yang beriman sungguh-sungguh dan beramal soleh sungguh-sungguh. Sedikit. Ini kita bosan ni, takut-takut kita nak masuk ke dak di dalam ayat ni. Hak pasal sikit itu. Tapi kita tengok seluruh dunia, orang pakak pakak mengaku belaka. Oh, kita orang beriman. Oh, kita orang beramal soleh. Tapi kalau kita cek sungguh, X-ray sungguh. Galaknya X-ray ni tengok benda duk dalam tu. Tengok tulang kau, tengok apa, kena X-ray. Kita pun kena X-ray iman kita dan amal soleh kita. Yang Tuhan raya katanya wa qalilum ma hum. Sedikit yang di kalangan orang di atas muka dunia ni, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Sebab apa? Iman tu benda duk dalam, amal soleh benda duk luar. Ha tu. Kalau dia dua-dua ni yang molek. Moleklah seorang manusia. Tapi kalau sekiranya iman hodok alik dalam tak molek serta dengan amal pula, amal tak soleh. Jangan kita faham katanya amal soleh ni semaya, puasa, baca Quran, zikir saja dah. Semua tu tuk tangan ataupun tuk iriabut. Gerak, makan, tidur. Tak ada, tak kira. Semua tiap-tiap cara dinamakan amal. Lepas tu amal kita kena soleh, kena baik, kena molek, kena bersih. Gitulah. Bila Nabi Daud dengar macam tu, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
Nabi Daud apabila dengar dua orang ni duk kecek panjang, Allah tu hawi ilham kepada dia. Wa zanna, zanna kalau kita terjemuh maknanya sengka. Tapi dalam Quran zanna bukan arti sengka dak. Artinya yakin. Cuba kita tengok. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus, duk dengar dua orang ni duk kecek pergi mari, bobe 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 bobe. Saya set cerita sini dah. Kadang-kadang kita orang yang tak ada pengalaman, tak ada ilmu dalam satu-satu hal, bila kita dengar dua orang ataupun beberapa orang duk kecek, siapakah kita boleh ilmu? Ya bukan kita reti semua. Bukan kita reti semua dalam cara hidup gotu gani gotu gani. Tapi bila kita dengar orang duk kecek, orang duk buah, duk apa, ha, kita boleh cap raden. Ruang ni pucar dia lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha ni tu hawi khuf kepada setengah-setengah orang. Nah, bila Nabi Daud dia dengar orang ni duk kecek dua orang supaya nak baloh, tapi bukan arti baloh nak gocah dak, nak cari keputusan. Bila Nabi Daud dengar sebentar, mengetahui bahawa sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu. Nabi Daud ya reti katanya jalan ni, ni satu uji yang besar ni. Benda tak biasa berlaku lagu ni. Ujiye untuk Nabi Daud nak apa? Nak buat keputusan lagu mana? Siapa yang betul, siapa yang benar, siapa zalim dan siapa kena zalim. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebohkan dirinya sujud. Ha ni, wa kharra raki'an. Raki'an artinya rokok. Tapi ia terjemuh sini sujud. Sebabnya rokok dan sujud yang ada di dalam Quran itu adalah maksud hak tunda. Irka'u wasjudu, hendaklah kamu rokok dan sujud. Gitulah. Gapo? Serta ia rajuk kembali bertaubat. Takut-takut kan gapo hak dia telatah, dia kecek tubik tu, takutnya tak adil, tak kena dia buat keputusan. Lagu mana di dalam pimpinan Ar-Rahman? Panjang sikit dah. Nabi Daud alaihi salam segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Iyalah kerana ia telah terlanjur mengatakan orang yang kena tuduh itu berlaku zalim sebelum mendengar keterangannya. Ha, ni huraya dia. Sebabnya orang dah jadi tok qadi ke, jadi mufti ke, jadi gapo, kena try terang molek. Dengar daripada banyak-banyak pihak. Dia orang mari mengadu ha kepada kita, ke fai dia, ik fai neng, kita tak dengar lagi. Jangan buat aku putus sel. Ya galiknya orang dan mengadu ha ni, ya kau kan tu eng. Ha, ik fai neng salah belaka, zoling belaka, tak kena belaka. Tapi apabila mari dengar dua-dua pihak, serta dengan saki payan orang-orang lain lagu mana nak kata weh. Orang lain pula, jangan kita kau kan dia, dengar molek. Dan soal selidik molek barulah boleh buat keputusan. Nabi Daud walaupun dia seorang nabi, kita yakin katanya semua nabi adalah maksum, dia tak berdosa. Tapi dia takutnya dia buat keputusan, takut-takut tak kena. Sebab itulah dia bertaubat dan beristighfar. Padahal sewajibnya sebagai seorang qadi atau seorang hakim, janganlah ia segera terpengaruh atau terburu-buru menjatuhkan hukum sebelum ia memberi peluang kepada orang yang kena tuduh memberi hujah-hujah untuk membela dirinya. Kerana kesedarannya kepada perbuatannya yang terlanjur inilah, itulah maka Nabi Daud segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tu nak ayat katanya Nabi Daud, dia berjuru. Lepas tu jadi bot rian kepada semua tok qadi atas muka dunia. Tok qadi ni iaitunya pu pipaksa dah. Nama yang sebut tak serupa, tapi hak sebenarnya hak tu dah, al qadi, al hakim. Nah, orang yang buat keputusan kena teliti molek. Jangan lam iam, jangan kau kang balik mana-mana. Dia kena adil sungguh. Walaupun
waris warah dia, keluarga dia, anak dia, isteri dia, walaupun diri dia sendiri pun dia kena adil. Ha, begitulah, tengok kepada masa panjir kan. Nah, saya rakyat katanya saya nak baca dalam tafsir, tengok esoklah insyaAllah kalau sekiranya tidak ada uzur ke apa, kita mari menjadi lebih pahal lagi ayat-ayat yang kita dengar saat ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.